Dalam video kali ini, kita nak preview perlawanan final Carabao Cup antara pasukan Manchester United dan juga pasukan Newcastle United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Penting untuk Ten Hag sebab nak tanam mentality champion dekat player tu bukannya mudah. Skuad Manchester United lah ni telah pun gagal untuk menangi Europa League dan juga FA Cup Final. So, mereka dah gagal dalam dua final terakhir mereka dan ni adalah tugas besar untuk Ten Hag untuk kembalikan kepercayaan diri pemain-pemain mereka dekat final. So, pasukan Newcastle United ni pun adalah kemenangan penting juga untuk mereka sebab mereka nak memulakan pemilikan baru mereka tu denganlah trofi. So, bagi aku final ni akan menjadi final yang menarik lah antara pasukan Newcastle United dan juga pasukan Manchester United. So, score prediction aku apa dia? Score prediction mesti ada bias sikit lah. Tapi dia bukan bias sangat lah. Ni berdasarkan prestasi semasa juga. Aku predict game ni akan jadi tight, akan jadi panas. Dan aku predict Manchester United akan menang dalam game ni 3-2. So, apa prediction apa untuk dalam game ni? Ataupun kepada hampa yang tengok video ni, lepas perlawanan final antara Manchester United dan juga pasukan Newcastle United, hampa boleh komen kat bawah result dia apa dia. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.